Asam pedas Kak Long, resepi turun-temurun keluarga ini hanya dijual pada bulan Ramadan. Peniaga asam pedas Kak Long, Nur Zarina Zain memaklumkan, menutup restoran sepanjang bulan Ramadan tidak memberi masalah kepada perniagaan keluarganya. Sebaliknya, peniaga asam pedas di pasar Ramadan sudah memberi pelanggan yang cukup lumayan dan ia merupakan antara juadah yang paling dinanti pelanggan tetapnya. Dah lama dah dalam kalau meniaga yang kedai dah lebih daripada 15 tahun. Jadi kalau asam pedas ni, yang dah lama daripada mak dululah. Asam pedas ni lebih turun-temurun lah. Maka daripada mak dulu. Adik-adik buat lah. Adik-adik ya. Ni semua dari ni, adik-adik ni. Adik-adik mak. Maksudnya ini memang special. Memang special. Asam pedas saja. Letak ikan dia, itulah misalnya berbagai jenis ikan yang boleh tarik ya, perhatian. Lepas tu, orang boleh buat pilihan lah. Selain daripada ikan, apa lagi saya nampak tu macam ada? Daging. Daging gulai, lemak, lepas tu telur ikan dengan daging apa gerang asam lah. Kali ni kita jual dalam 8 jenis ikan. Ikan ada terubuk, parang, tenggiri, mayung, patin, jenaha ada, kembung. Jadi hari-hari akan sama kan atau macam mana? Kita tengoklah kan, kita dah tukarlah. Tapi memang asam pedas. Tapi memang asam pedas lah. Sambutan alhamdulillah lah. Mengalahkan lah daripada kita setiap tahun ada lah kita punya regular customer kita. Ini tahun ke berapa kat berniaga kat? Ini dah dalam 7-8 tahun dah. 8 tahun memang asam pedas sahaja. Okey. Maksudnya ini adalah resepi yang memang orang Memang orang akan tunggulah. Asam pedas Kak Long. Asam pedas Kak Long. Asam pedas Kak Long pasal Ramadan. Pasal Ramadan. Terima kasih. Okey.